Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernan. Saya sudah dikenalkan sama NASA itu. Langsung saya beli NASA di stokis. Satu, Super NASA. Dua, NASA. Tiga, Harmonic. Yang nomor empat, yaitu Pestona. Ini Pestona ini untuk pengendali hama, yaitu hama walang sangit dan walang lainnya. Terus masalah pertama yaitu masalah pembibitan. Setelah itu sebelum saya sebar, itu pertama kali saya buka NASA. Ini saya buka, terus saya kasih ember itu air sekitar 5 liter. Terus saya kasih satu tutup NASA ini, lalu saya home sampai satu malam. Setelah itu saya saring dan saya masukkan, saya pop. Diperam ya, Pak? Diperam ya itu. Diperam. Diperam di plastik boleh. Terus di apa itu? Disak boleh. Itu sama aja. Nanti sampai satu hari satu malam sudah benih itu kelihatan putih-putih, lalu ditaburkan di lahan pesemian. Setelah itu nanti sudah disebarkan rata benar, terus dikasih jerami supaya untuk menahan panas matahari supaya jangan terlalu panas dan mudah kering tanahnya. Nah, setelah itu umur satu minggu atau 10 hari itu disemprot sama NASA. NASA saja, enggak usah pakai Harmonic. Om saya juga pakai NASA ini aja. Itu enggak usah banyak-banyak. NASA itu ya, satu tutup aja, nanti disemprotkan sampai rata. Setelah itu tunggu 18 hari. Kalau sampai 18 hari, lahan kita siapkan. Pertama kali lahan itu kalau sudah bersih jeraminya, nanti terus ditaburkan, yaitu pertama kali dolumik. Dolumik itu kalau ukuran 1000 meter itu dolumiknya sekitar 1 sak atau 25 kilo. Sesudah itu terus pakai Super NASA. Ini pakai ember atau dulang yang besar, itu sekitar 50 liter. Terus ini nanti kalau cuman 350 meter ya sekitar sepertiganya lah, sepertiga botol ini. Setelah itu diperet-peret sampai ajur semua, sampai merata. Setelah itu pakai ember kecil atau pakai semprot boleh, nanti ada saringannya, itu bisa disemprotkan atau bisa digemborkan. Pertama setelah diluku terus digaru, diamkan sekitar 2 hari atau 3 hari. Anda bisa melihat perbandingan akhir padi miliknya Pak Kusnan yang memakai produk NASA. Ini bulir padinya terlihat besar-besar sekali. Kalau Anda bandingkan dengan jenis yang sama yang tidak memakai produk NASA, ya Anda bisa melihat padinya lebih kecil. Penimbangan terus lagi, Pak. 2 kilo. 3 kilo. Ya,
timbangan pertama 3 kilo. Oke, taruh di sebelah sini. Ya. 3 kilo ya. Ya. Dan ternyata 3 kilo lagi. Ya, 3 kilo lagi. Sekitar 3 on lah. 3 on berarti 6 kilo 3 on. 3 on. 6 kilo 3 on ya. Ya. Oke. Okay. Kesimpulannya sekarang dengan 4 meter persegi ini, kita sudah mendapatkan hasil timbangan sebanyak 6,3 kilo ya. Ya. Nah, sekarang kesimpulan dari luasan lahan Pak Kusman yang 350 meter persegi itu kira-kira berapa, Pak? Ya, sekitar itu 6 kilo itu nanti dibagi 4. Ya. Jadi 1,5. Kita lihat betapa gembiranya petani yang telah menggunakan produk NASA. Saya terima kasih atas ada produk NASA ini karena tanaman padi saya bisa meningkat pesat dan keuntungan juga saya lebih untung lebih besar lagi, dan mudah-mudahan teman-teman petani semuanya itu untuk mengikuti ini produk PT NASA supaya nanti hasilnya juga meningkat. Kita bisa panen raya seluruh Indonesia. Dan kesan saya di sini yaitu karena penghasilan ini banyak, justru kita harus pakai NASA terus. Nggak mungkin saya nggak pakai NASA. Masalahnya sudah saya alami, begini pesatnya NASA berproduksi meningkat lebih pesat. Terima kasih.